Artinya harus ada kesadaran daripada pengguna jalan raya, daripada orang ramai. Kita mahu dukungan daripada rakyat Malaysia seluruhnya agar kadar kematian, kemalangan di jalan raya dapat diturunkan, dapat diminimumkan. Sebab kita tahu bahawa antara sebab kematian yang terutama di negara kita adalah kerana kemalangan terutama di musim-musim perayaan. Saya ingin menyebutkan tahun lepas saja polis trafik telah dapat mengutip sebanyak 304 juta ringgit saman trafik. Dan polis tidak dapat duit itu untuk polis. Tahun lepas polis trafik telah mengeluarkan 5.3 juta saman. Itu jumlah saman yang dikeluarkan. Tetapi saman-saman yang dijelaskan 3.9 juta saman yang telah dijelaskan dengannya. Artinya terdapat 1.4 juta saman yang tidak dibayar, belum dibayar. Hansi IGP minta dengan saya, pengarah polis trafik minta dengan saya untuk mereka collect, mereka kutip denda ini, saman ini kepada 1.4 juta saman yang belum dibayar. Mereka minta tadi dalam mesyuarat, saya kata jangan pergi ke rumah-rumah, tunggu dulu. Artinya 1.4 juta saman tidak dikutip. Kalau jumlah saman ini dikutip semua mengikut unjuran Hansi IGP, PDRM akan dapat kutip tidak kurang daripada 600 juta saman, bukan sekadar 300 juta. Tetapi bukan saya tidak mahu meminta Hansi IGP untuk meminta anak buah beliau pergi ke rumah-rumah dan hantar saman. Tetapi kita tahu bahawa rakyat sedang tertekan. Kita tahu rakyat ada keperluan lain untuk dibayar. Tetapi pada waktu yang sama, polis juga minta kalau kerajaan dan polis faham rakyat tertekan, rakyat mempunyai kepentingan lain, keutamaan lain untuk digunakan wang, bukan untuk bayar denda, tapi jangan lakukan kesalahan trafik. Jadi apabila ada perimbangan di antara umat kuasa dengan kesalah-kesalah trafik, maka perimbangan itu akan menyebabkan kadar kemalangan turun, jumlah saman trafik turun. Jadi saya harap pada perayaan kali ini kemalangan dapat diturunkan, kemalangan dan kehilangan nyawa dapat diminimumkan. Mudah-mudahan apabila penubuhan jabatan khas penguatkuasaan dan siasatan trafik ini diwujudkan, maka ianya berdaya memberikan kesedaran pada orang.